kasih segelnya juga masih tersegel. Segel. Jadi orang masih percaya dikiranya masih minuman baru. Iya, dan minumannya kita kasih di dalam es. Kita dingin. Tuh, sendiri aja. Dari sini ke Lampung nyambung dong ya? Iya. Bareng aja deh, ntar saya nggak tahu nih ke Merak. Ya, tolong kan. Mau ke Merak, baru pertama kali ke Merak, nggak tahu. Ya. Ini kalau nggak tahu bis yang ke Merak. Oh, iya, kan bareng-bareng aja. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar? Silakan duduk, Pak. Nah, ini dia tamu spesial saya hari ini. Ya. Anda pasti penasaran kenapa Bapak ini yang saya panggil di sini, ya kan? Sebetulnya pekerjaan Bapak adalah ngobek sini aja, Pak. Cari penumpang yang lengah aja, Pak. Oh, cari penumpang yang lengah. Oke. Okay. Penumpang yang lengah, kita kasih minum, dia meleng tidur, kita ambil barang-barangnya. Berarti Bapak pelaku kejahatan? Bisa? Oh, ini Bapak ini adalah tukang ngambil barang orang ya, Pak? Iya, yang lagi tidur. Yang lagi tidur. Wah, luar biasa! Sekarang bisa tunjukin nggak, Pak, caranya Bapak menyuntikkan obat bius ke minuman? Gimana caranya? Nih, caranya. Tapi jangan dikasih orang lain. Oh, enggak, caranya ada. Wah, hebat! Anjir. Oh iya ya, nggak bocor ya? Dan kita kasih segelnya juga masih tersegel. Segel. Jadi orang masih percaya dikiranya masih minuman baru. Iya, dan minumannya kita kasih di dalam es. Kita dingin. Dingin kan? Jadi istilahnya bocor-bocor dikit itu nggak kelihatan kan ada bulu. Coba kita lihat ya. Kayaknya sudah mulai. Wah, benar-benar ini. Sudah dipegang-pegang gini nggak mau juga. Ternyata dia memang sudah pingsan.